Erlangga Gabah, kan, soal pencopotan Bang Sulsebar itu. Apalagi dari video yang tersebar, ada disinggung soal ambulans dan apa, ya menurut saya, apakah tidak dilakukan kritikan dulu kalau memang ada masalah, tidak langsung dengan pencopotan. Soalnya ya Bang Sulselbar ini kan bukan seperti OPD itu. Ya kan, bukan seperti OPD. Bang Sulselbar ini dia adalah lembaga yang harus punya transparansi, independensi, dan fairness. Nah, karena ini lembaga perbankan kalau tiba-tiba nanti masyarakat kehilangan kepercayaan terkait pencopotan itu, kan bisa dia menarik dananya. Dan lagian juga harusnya kami dari DPR dan tadi di fraksi Nasdem sudah menyampaikan lewat pandangan umum supaya ini bisa gubernur menyampaikan alasannya apa. Nah, ya kan santer terdengar di luar kalau prestasi yang selama ini ditorehkan oleh Bang Sulselbar ya kemudian hanya dihargai dengan ambulans, itu kan tidak cocok. Nah, terus ya ada juga santer terdengar keluar bahwa karena kegagalan menempatkan komisaris sehingga dia diberi sanksi. Sanksinya gubernur marah, ya dicopotlah. Siapa ini? Saya enggak kenal namanya siapa ini, Direktur Bank Sulselbar. Saya enggak pernah ketemu orangnya. Cuman ya karena ini menyangkut kebijakan yang kami anggap di DPRD Sulawesi Selatan, saya sebagai anggota fraksi Nasdem Sulawesi Selatan menganggap ini tidak elok lah. Tidak elok. Dan mestinya diberi ruang lah kepada direksi untuk melakukan evaluasi manajemen, ya kan? Evaluasi manajemen.